Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita tentunya di channel Xbone ID. Yang mana pada bulan November ya. November kalau tidak salah. Saya sudah pernah tentang wood mining ini di video saya sebelumnya. Dan kali ini saya akan kembali 2 bulan berjalan ya. Dan kali ini saya akan membahas kembali, mengulas kembali tentang wood mining ini. Dan dari berita-berita yang saya dengar dari para YouTuber dari luar negeri, dari para bule, bahwa situs ini sampai sekarang masih menar. Dan kayaknya situs ini emang 100% sih legit, karena di sini mereka juga mempublikasi alat-alat tambang mereka dan juga tambangan mereka ya. Dan juga mereka di sini memperlihatkan juga pekerja-pekerjanya di pam di ininya ya, di pertambangan mereka gitu ya. Pada bulan November lalu saya mendaftar di sini, dan waktu itu promosi ya, masih promosi, dan saya dikasih satu server gratis untuk penyewaan gratis gitu ya. Satu server itu dan sekitar 100 hashes kalau nggak salah ya, 100 hashes atau saya lupa hashes gitu ya. Yang jelas $4.5 gitu untuk hashesnya yang dikasih. Dan kayaknya sekarang udah nggak ada gratisannya lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya, yaitu wood mining canggih untuk disewa yang berlokasi di Inggris. Peralatan berteknologi tinggi siap dioperasikan dan memenuhi semua persyaratan kualitas yang untuk perangkat tersebut. Kerjasama dengan wood mining, perusahaan Inggris resmi memastikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi setiap klien. Pelanggan wood mining dapat memilih kecepatan dan kapasitas peralatan untuk menghitung pendapatan dari penggunaan server pada kalkulator online. Pedagang dan analisis berpengalaman kami terus berupaya melakukan diversifikasi risiko dan meningkatkan profitabilitas peralatan. Rasakan gelombang algoritma kriptografi dan Bitcoin Gold mulai mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam dolar US hari ini. Dan background di sini kita lihat itu background kantor mereka, tambang mereka gitu ya, alat tambang mereka. Kayaknya untuk video ini kita akan menjadikan tiga part gitu ya, karena di situs ini banyak yang perlu kita ungkap gitu ya, perlu kita ulas. Jadi mungkin ada tiga bagian gitu ya, tiga video mungkin saya buat. Oke, kemudian kita ke bawah, kita lihat. Dan harga Bitcoin di situs ini itu 11.423,35 US dollar. Dan hari ini tanggal 22 bulan 1 2018 jam 11.51. Nah, ini waktu real time ya, waktu Inggris real time. Dan ini juga ada untuk 100 GHS itu sama dengan 15 US dollar untuk sewa HSS-nya, untuk membeli HSS-nya ya. 15 USD itu 100 GHS. Oke, tentang kami di sini, Wood Mining adalah perusahaan Inggris yang terlibat dalam pertambangan kripto Kokus pada bulan Oktober 2017 secara resmi terdaftar di Inggris. Nah, pada bulan Oktober lalu itu sudah resmi terdaftar di Inggris, dan Wood Mining memiliki pengalaman operasi yang solid di pasaran. Sejak Februari 2017, perusahaan bekerja secara profesional
dan berhasil di bidang pertambangan cryptocurrency. Jadi sejak Februari lalu perusahaan ini sudah ada ya. Dan baru di bulan Oktober kemarin baru dipublikasi untuk ke media sosial gitu ya. Ke berbagai media sosial juga untuk memperkenalkan perusahaan mereka, dan juga mereka menyediakan penyewaan gitu ya, penyewaan alat untuk mining. Sama seperti halnya seperti Genesis dan Hashpair dan lain-lain ya. Oke, kemudian di sini sejak Februari 2017 perusahaan bekerja secara profesional dan berhasil di bidang pertambangan cryptocurrency menggunakan peralatan profesional kuat dan modern dengan kapasitas rata-rata lebih dari 67 PH per second. Sampai saat ini Wood Mining tidak hanya berkaitan dengan produksi emas elektronik untuk kepentingan sendiri. Nah, namun juga menawarkan server dan kapasitas berbeda untuk disewakan. Pelanggan kami dapat memilih kekuatan dan kecepatan server yang disewakan, menghitung profitabilitas masa pengembalian sewa, ukuran dan laba bersihnya. Wood Mining menyediakan layanan untuk pertambangan Bitcoin dan Fox pada algoritma yang berbeda, seperti SHA-256, X11, Dazer Hashimoto, Scrape Mining. Pada bulan Februari 2017, perseroan terus meningkatkan basis data kriptonya sendiri, mendapatkan momentum industri dan memodernisasi kapasitas produksi. Sekarang di dunia awan dan perangkat lunak, pertambangan tidak mungkin menemukan tawaran yang lebih baik untuk pendapatan yang stabil. Selain itu, bukan hanya fakta bahwa Wood Mining menawarkan tarif sewa terendah. Oke, benar ini. Karena sewanya sangat rendah banget gitu ya, sangat murah banget. Suku bunga yang layak, jadi sesuai dengan bunganya atau profit yang akan kita dapatkan. Persyaratan yang masuk akal dan banyak lagi. Tim kami bangga dengan stabilitas dan keandalan sistem yang dengan senang hati kami bagikan dengan mitra kami. Perusahaan pertambangan dunia terus berkembang dan menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang baik sejak awal operasinya. Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kapasitas pusat data, meningkatkan daya saing dan efisiensi pertambangan cryptocurrency. Di antara pencapaian, Wood Mining sampai saat ini ya, ada sebagai berikut. Peningkatan pendapatan di bulan Maret sampai September sebesar 15% sampai September tahun kemarin ya, 2017 kemarin. Pembelian peralatan baru yang kuat, jadi semakin berinovasi juga dan semakin memperbaiki sistem segala macamnya ya. Mereka juga membeli peralatan baru. Pengurangan biaya sistem kelistrikan dan pendinginan hingga 23% penggunaan sumber daya alam dan transisi ke pendinginan alami katanya. Menandatangani yang menguntungkan kontrak energi, penyediaan suku bunga tinggi pada server sewa untuk penyewa kami. Oke, kita lihat. Di sini ada info lebih lanjut tentang perusahaan, bisa dilihat. Nah, ini untuk caranya. Di sini perhitungan profit ya. Jadi langkah pertama kita memilih server terlebih dahulu. Artinya di sini kita menyewa server yang mana yang akan kita sewa. Di server 1 ini biaya sewa ini dari $15 sampai $2025. Nah, jangka waktu menyewanya atau masa kontraknya itu 360 hari. Nah, laba per bulan itu 30%. Jadi laba per bulan 30% itu dari Senin sampai Minggu. Jadi pokoknya kerjanya dari Senin sampai Minggu ya gitu ya. Jadi enggak ada hari libur. Dan yang kedua itu kita membeli hashes. Jadi misalkan kita bicara yang minimal aja, yang minimal aja ya, kita sewa dulu sewa alat miningnya itu yang minimal 15%. Kemudian kita membeli hashesnya. Hashesnya minimal itu $15 juga. Jadi $15 kita sewa sewa server $15, kemudian kita beli hashes $15. Nah, $15 hashes itu $15 akan mendapatkan 100 GHS. Dan laba per bulan $4.5 untuk biaya perawatan $0.15. Oke, di sini kita lihat untuk di server 2. Di server kedua itu dari harga 150 sampai 7.500. Dan untuk hashes-nya minimal membeli hashes kita $49.5. Oke, kita bicara di minimal aja S1 aja, kita minimal aja di S1 atau
server pertama, server 1 itu kita di $15 minimal, dan kemudian membeli hashnya $15, total $30 ya. Nah, kemudian kita hitung dari $30 modal kita itu, kita akan mendapatkan keuntungan secara keseluruhan itu $54 dan akan di-convert ke nantinya yang akan di-convert ke USD ya, ke Bitcoin maksudnya. Jadi hasilnya nanti Bitcoin, karena kita mining Bitcoin di sini, bukan mining USD. Jadi nanti hasilnya akan menjadi Bitcoin. Jadi total keuntungannya nanti sini $54 dari USD-nya ya. Bitcoin-nya kan dia fluktuatif, turun naik. Oke, kemudian dan ini ya cukup murah juga untuk biaya perawatannya 0,15 ya. 0,15 untuk, oh bukan, ini laba per hari ya 0,15 ya. Ini biaya perawatan di sini sama, biaya perawatannya juga $0.15. Oke, di sini juga ada Monero dan di sini ada berita-berita juga, testimoni dan segala macamnya ya, bisa dilihat nanti teman-teman bisa melihatnya di sini. Oke, dan kemudian kita ke tentang kami. Kita lihat ke tentang kami di sini. Oke, kemudian kita ke tentang kami ya. Tentang kami, kami bekerja dengan teknologi dan algoritma terbaru. Ketika perusahaan lain bangkrut dan tertutup, kami berharap untuk ekspansi lebih lanjut. Perkembangan keseluruhan dari pasar cryptocurrency itu bergantung pada semua orang, termasuk masing-masing dari kita. Ini latar belakang ya, latar belakangnya. Nah, ini Wood Mining memiliki 5 server dengan tipe daya yang berbeda-beda. Penghasilan Anda dihitung menurut server yang dipilih. Nah, jadi tadi ada 5 server yang disewakan gitu ya, tinggal kita pilih aja. Nah, kemudian di sini penghasilan Anda dihitung menurut server yang dipilih, konsumsi daya, dan Anda bisa menyewa server ke periode tertentu dari 9 sampai 12 bulan tuh ya. Setelah berakhirnya masa sewa, pengalihan kepentingan pada akun pribadi Anda akan dihentikan. Oke, benar di sini. Oke, kemudian ini ada kesempatan bagus bagi setiap orang untuk belajar lebih banyak tentang fluktuasi gelombang cryptocurrency, tren global, serta pasar Bitcoin dan blockchain. Yang terpenting ini adalah untuk membawa pendapat tertinggi dengan keterlibatan rendah. Oke. Terus bahwa perusahaan hari ini videonya ya, video dari We Work For You. Nah, kami bekerja untuk kamu. Nah, di sini di video ini mereka mempublish atau mempublikasikan karyawan mereka yang bekerja di Wood Mining, benar-benar real gitu ya, bukan video dari orang lain, benar-benar real dari mereka, benar-benar real perusahaan mereka. Kenapa? Karena di video mereka itu terlihat di pintu mereka, di pintu video itu, di pintunya, dan video itu tertulis WM atau Wood Mining. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk video-videonya ya, nggak perlu saya putarkan di sini. Ini buka aja gitu ya, buka site-nya, kemudian dilihat-lihat. Nah, ini saat ini pusat data bekerja pada peralatan berikut: mesin Spondulis Tech SP50, solar pada 16 nm, Neptunus, dan lain-lain lah. Pokoknya di sini bisa dilihat dan dibaca sendiri nanti, nggak perlu saya bahas di sini. Karena teman-teman bisa melihat sendiri, dan ini fotonya pertambangan mereka. Oke, kemudian ini ada dokumen juga, bisa di-download juga untuk melihat dokumen transparan ya mereka ya, dan tentang mereka segalanya. Ini ada, ini ada cek company sertifikat juga bisa dicek di sini, verifikasi company info juga bisa dicek di sini ya. Nih, ini alamatnya juga jelas. Kemudian ini for partner, ini untuk apa? Ini untuk
afiliasi ya. Mereka juga memberikan 9 tingkat afiliasi dan sangat menguntungkan juga untuk kita. Ini afiliasi dari 5, 3, 1% dan seterusnya. Kemudian kita lihat di server kami, our server, server kami. Oke, okay, total kapasitas peralatan perusahaan lebih dari 67 PH. Namun Bitcoin berkisar dari 997 Bitcoin dan lebih tinggi. Dengan mempertimbangkan pemotongan harga dan meningkatnya kompleksitas sistem, meningkatkan fluktuasi nilai tukar mencapai 11.297.450 US dollar. Secara umum, meskipun beberapa peningkatan kompleksitas pertambangan Cryptococcus mempertahankan tingkat tinggi secara konsisten, kami menawarkan untuk menggunakan kalkulator pertambangan Bitcoin untuk penghitungan perkiraan harga 170 US dollar per 1 terahash atau 0,15 US dollar per 1 GHS. Cukup murah, 0,15 US dollar untuk 1 GHS dan 15 US dollar untuk 100 GHS, cukup murah ya. Oke, ini server 1, ini Nminer S5. Nah, dan server 2 Avalon 6 dan lain-lain ya ini ya. Bisa lihat nanti teman-teman, buka aja situsnya. Nanti saya kasih link deskripsi video ini. Oke, untuk part pertama mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di part kedua dan part ketiganya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe tentunya, dan aktifkan loncengnya untuk mendapat informasi updatean video terbaru dari saya, dan tentunya lanjutan dari part kedua dari video ini untuk part kedua dan part ketiganya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.